Adana. Lawas kan sudah pian menjual Genet tuh? Hanyar aja berapa bulan sudah? Sekitar 6 bulan. Nukar di mana pian? Di Muntai. Di Muntai, nukar seorang lah. Kemana aja pian menjual? Di Nabi Mulia. Siapa aja tadi yang menukarinya? Pulang kampungnya. Kawanan pian? Kakanakan? Kada. Tukang antar kan Pak? Tukang antar. Dapat informasi dari masyarakat, Polsek Lampihong yang dipimpin oleh Kapolsek Ibda Desmianto langsung mendatangi ke TKP. Begitu melihat target ada di warung Ahmad Uroy, langsung diperiksa, digeledah. Ternyata barang tersebut disimpan si Ahmad di bawah jok, di bawah bangku. Jadi barang itu tidak dipegang. Jadi bila ada orang yang membeli barang tersebut, lalu si Ahmad Uroy mengambil barang tersebut di bawah bangku.